Polisi sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan driver Maxim Rizdianto dengan tersangka Agam Santoso dan Afif Trambubia. Selain itu, polisi juga sudah berhasil mengungkap motif, barang bukti, hingga latar belakang tersangka. PLH Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menerangkan, untuk tersangka Afif Trambubia merupakan seorang mahasiswa kampus ternama di Jambi, yakni UIN STS Jambi. Sedangkan tersangka Agam Santoso merupakan mahasiswa kampus Smart Face Global Education Cabang Jambi, jurusan perhotelan. Yang pertama itu inisial Habib, itu memang mahasiswa salah satu kampus ternama di Jambi, itu UIN. Dan satu lagi yang inisial AS itu mahasiswa Smart Face. Sebelumnya latar belakang kedua tersangka ini memang sempat diisukan bahwa mereka merupakan mahasiswa. Namun untuk nama kampus tidak dibeberkan secara jelas. Sehingga setelah semua terungkap, barulah polisi menyampaikan dengan jelas tempat mereka menimba ilmu sebenarnya. Rudiansyah, Jambi TV.